mana ini? SD berapa? SD 3. SD 3. Nomor undian berapa? 5. 5. SD berapa gitu? SD 3 sama aku. Memang nomor undian 5? Nomor undian tampil. Iya. Iya. Nek undiannya yang tidak tampil berapa? 17. 17. Yang tepat dulu diprioritaskan ya, dikait kebijakan kan? Enggak juga. Menurut itu tadi, Pak. Oh. Nomor undi, misalkan nomor undi 3, ambil nomor tampil 1 ya, tampil dulu. Oh gitu. Iya, iya. Pembentas. Oh. Oh. Itu dari mana ini? Dari SD berapa ini? SD 3. Nganu penggembira ya. Supporter ya. Ibu sing ngertos nek ngono terus.
durasi per kontingen diperkirakan berapa menit? Durasi tampil? Ya. Sekitar 15 maksimal. 15 menit ya. Oke. Lagu wajibnya apa? Lagu wajibnya ada Tolak Al-Badru, ada ya Nabi Salam Alaika, ada Lir-Lir. Terus kemudian pilihannya? Untuk pilihan ada Hormati Ibumu, ada Muhammad Nabiku, ada Masito. Terus terkait kenapa yang dipilih itu adalah rebana yang citranya kan lebih condong Islami. Oke. Apa alasannya, Mas? Ya, karena ini kan lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islami. Jadi kita mengambil materi-materi yang memang lagu-lagu mengajak pada hal-hal yang Islami seperti itu untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap agamanya sendiri. Ada kendala enggak Pak dalam mengurusi tentang kegiatan lomba tingkat SD ini sementara ini? Kendala apa yang dihadapi? Sejauh ini kalau kendala ya mungkin karena mungkin anak-anak latihan capek seperti itu, sedangkan waktu harus dipercepat mungkin seperti durasi waktu yang harus segitu, sedangkan anak belum apa ya belum maksimal gitu. Jadi mungkin karena mungkin harus lebih terbiasa lagi, misalkan kayak persiapan untuk yang menulis cerita seperti itu kan ada durasi waktunya. Itu kadang terkendalanya di dalam latihan ya, mereka masih lebih waktu seperti itu. Kalau kegiatan ini per tahun ya, tiap tahun dilaksanakan dan ini yang kesekian kali yang ke-20. Dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, yang kemarin pesertanya lebih banyak yang mana? Kalau pesertanya lebih banyak yang ini, Pak. Yang ini ya. Ini akan menambah nilai bagi sekolah itu setiap ada kira-kira untuk tampilan ini. Terserah guru ya, terserah guru masing-masing ya. Adapun kejuaraan yang dilombakan hari ini, juaranya apa saja? Untuk juaranya, Pak, ada Rebana, ada TIK Islami, ada Mocopat Islami, ada Adan, ada Fitoba, ada Kaligrafi, Hot, Tilawah Tahfidz, kemudian ada 12 cabang, Pak. Jadi ini tingkat kecamatan ya? Enggak, tingkat kecamatan Temanggung. Enggak. Dengan Telogomernya enggak? Lombanya ini juaranya 1, 2, 3 atau gimana? 1, 2, 3 ditambah harapan. 1, 2, 3, nanti untuk yang maju hanya juara satu saja yang maju ke tingkat kabupaten. Oh, ini nanti masih berlanjut di full up? Tingkat kabupaten sampai ke provinsi, Pak. Sampai ke provinsi. Ya. Untuk hari ini hanya dicapai untuk yang tingkat juara umum toh yang dipilih. Itu ada penghargaan berupa piala atau piagam? Piagam, kalau piala sepertinya kok belum, kurang mungkin tahu. Tingkat kabupaten mungkin ya. Piagam ya paling ya. Makasih, Pak. Mbak siapa, Mbak? Dewi, Pak. Nah, informasi kaitannya dengan penilaian ini meliputi kriterianya apa saja, Pak Juli? Kriterianya ada kriteria penilaian. Sementara itu dua. Itu yang paling pokok ya. Ya. Tapi masing-masing ada kriteria yang lebih terperinci. Semacam vokal itu ada kualitas suara, intonasi, artikulasi, ekspresi, dan penampilan. Masing-masing mempunyai bobot nilai sendiri-sendiri dengan batas minimal. Meliputi aransemen, harmonisasi, improvisasi, dan penampilan.
Ini peserta dari SD mana ini? SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah, nomor urut 7 ya? Iya. Ada yang dirasakan sulit enggak nanti lagunya? Enggak. Latihannya sudah matang ya? Sudah. Berapa kali sih latihan seminggu? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Mas siapa namanya, Mas? Fikar. Ini dari SD mana, Pak? Sidorjo 2. Nomor undinya berapa ini kira-kira? Nomor 3. Tadi sudah main berarti? Sudah. Latihannya ada kesulitan enggak, Bu? Biasa itu mendadak, Pak. Mendadak ya. Masih dirasakan mendadak ya. Kira-kira dari tampilan yang tadi Bapak lihat, ada murid-murid jenengan, itu kira-kira bisa optimis diyakini menang atau tidak, Pak? Itu semudah menang, tapi biasanya itu kok cocok kausah. Tidak, yang penting sertifikat partisipasi. Ya. Dan itu tiap tahun dilaksanakan, Pak, di SD Jenengan. Sama yang tanya, Pak, ketika murid murid Jenengan yang tampil hari ini itu terbana, itu ada nilai tambah enggak, Pak, dalam? Biasanya dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Waktu latihan kan pelajarannya kurang. Ya. Dipertimbangkan. Dalam pelajaran agama atau seni? Akhirnya kan kalau pas meninggalkan latihan kan semua pelajar nggak ikut. Akhirnya ya nanti guru harus bijaksana, Pak. Makasih, Pak. Pas itu Pak, apa nih, Pak? Warti. Betul, Pak. Teknik internet 3 hari lagi. Yang manis dari SD mana nih, Pak? SD Kewangan, Pak. SD Kewangan sini. Iya. Sudah tampil belum? Campur. Nomor berapa tadi? Nomor 2. Oh, dia nomor 2. Kayaknya menang enggak ya perkiraannya menurut estimasi? Optimis, Pak. Optimis. Optimis menang. Kira-kira sudah menang? Ya, sebagai pembelajaran kalau kita sudah berani tampil gitu. Betul. Saya mau tanya sekali lagi, kira-kira anak-anak yang sudah ikut ini, kegiatan ini, ada nilai tambahnya enggak di dalam mata pelajaran agama atau seni? Namanya? Ya, dari beberapa anak ada yang sebenarnya belum bisa atau belum mahir seni rebana. Alhamdulillah setelah ikut ini bisa dipertimbangkan, bisa ya. Bisa dipertimbangkan. Andai kata misalnya nilainya kok rada melecet sithik nang tes ya, kebijakan sekolah ya. Iya. Dicek tinggal hari lagi ya. Munculkan. Sudah paling kantor itu latihan berapa kali sih? Satu bulan, tiap hari. Yang latih, ya. Pak siapa? Tadi. Oh, Pak ini. Terus sering diketah enggak kalau latihan? Enggak. Latihan satu kali latihan memakan waktu kira-kira berapa jam? 1-2 jam. 1-2 jam. Lagunya hafal betul? Kalau misalnya kalah enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak semaput. Cukup ini pengalaman ya. Jadi Kertosari sing nglatih sinten, Pak? Yang latih sinten nika pelatih yang menika namanya? Namanya kebetulan. Lupa. Ini yang boten ketok. Ini yang nyari ya. Itu. Pelatihnya yang ini atau yang itu, Pak? Oh, yang itu. Gimana, Pak? Oke, Pak. Nah, gitu di sini. Ada apa? Yeah.
dibatasi enggak ini untuk berapa personil? 11 personil. 11 personil itu maksimal? Minimal. Oh, minimal atau maksimal? Maksimal ya, maksimalnya 11 orang. 11 orang, kemudian dalam melatihnya jenengan membagi orang-orangnya itu teknisnya gimana? Kita cari bakatnya sendiri-sendiri aja. Itu pesertanya kan tapi kan banyak ya. Tapi kan ada bahasa. Yang rebana hanya 9 Pak yang mengajukan. Oh, gitu. Jadi dan daftar ulang ya. Dari sekian peserta yang tadinya sudah memenuhi nomor di, ternyata yang daftar ulang 9 grup. Iya, untuk rebana. Tidak semua SD menang. Berarti ini tidak harus sampai malam ya. Kalau pesertanya sendiri dibatasi enggak? Jumlahnya untuk rebananya 11 anak. 11 anak itu maksimal. Iya. Dan minimal berapa? Ketentuannya seperti itu nih Pak. 11 itu kan memegang semua alat musik beserta vokalisnya. Vokalisnya mana vokalisnya? Oh, baik. Vokalisnya 2 apa 1? 2. Yang satu mana? Grogi lo, itu sedikit kita tambahan, andai kata peserta lebih dari 11 misalnya, itu di kualifikasi atau tidak? Misal ini. Kalau ketentuannya cuma 11 anak. Kalau lebih misalnya itu termasuk di diskualifikasi atau tetap bisa dikebijakan nilai? Mungkin kalau yang sudah melebihi nilai. Tentuannya mungkin pengurangan nilai atau bagaimana itu kebijaksanaan. Tapi guru diberitahu enggak untuk pengertian? Iya, presen. Kalau misalnya bawa alat sendiri ya, misalnya gitar dan sebagainya, itu memang diharapkan dari peserta ya? Ini kan ketentuannya ada dua lagu, yang maksudnya asli, yang salah, sama yang modern. Otomatis kalau modern kan peralatannya juga tidak hanya peralatannya itu diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing. Kalau sound? Nah, sound kita yang menyediakan. Kalau misalnya ada yang bawa sound sendiri? Biasanya sejauh ini tidak ya Pak, soundnya sudah kalau ada pihak panitia. Nanti ada? Kalau ada yang bawa sound sendiri. Nanti ada yang bawa sound sendiri. Itu termasuk di diskualifikasi apa tidak? Tidak, betul. Sejauh ini kayaknya ada saya kalau mau bukti ada yang bawa itu. Iya, maksudnya boleh atau tidak? Oh gitu. Tapi tidak ada ketentuan boleh atau tidak. Tidak di sana tidak tertera ketentuannya boleh atau tidaknya. Jadi tidak artinya dibebaskan ya mau pakai sendiri atau tidak gitu ya. Tapi kayaknya juga kurang fair Mbak. Soalnya terlihat bagus sekali. Ya, hanya masukkan ke depan.